목표가 분명해야 되기 때문에 포스트 시즌 진출로 정해봤습니다. 우리가 원팀 팀워크 좋게 만들려고 비시즌 동안 많이 노력했습니다. 뭐 캠핑 같은 것도 가고, 예, 뭐 전지 훈련도 가고, 코로나가 이제 시기가 좀 풀려서 회식도 좀 자주 하고, 서로 좀 망가지는 모습도 보이고, 예, 그러면서 좀 서로 이 다른 모습을 봐야 되거든요. 여기 숙소에 jelang pertandingan Ko Hee Jin berpesan kepada Megawati Hangestri. Kemenangan Red Sparks ada di Megawati, ucap Ko Hee Jin. Megawati mengajukan jempol kepada Ko Hee Jin. Pelatih Daejeon Chongquanjang Red Sparks, Ko Hee Jin, memberikan komentarnya kepada Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan jelang pertandingan Red Sparks vs Pink Speeders. Pemain timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi andalan Red Sparks akan menghadapi Pink Speeder pada pertandingan Liga Voli Putri Korea Selatan atau V-League 2023/2024, Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023. Pelatih Chongquan Yang Red Sparks, Ko Hee Jin, memuji penampilan Megawati, Megatron, Hangestri Pertiwi. Pertandingan Red Sparks vs Pink Speeder ada tangan kamu, ucap Ko Hee Jin. Megawati terpilih sebagai pemain terbaik atau MVP saat Red Sparks mengalahkan Pink Speeders. Pemain timnas voli putri Indonesia itu, Ko Hee Jin menyebut penampilan Megawati bersama Giovanni Milana merupakan kunci kemenangan Red Sparks atas Pink Speeders yang merupakan tim favorit juara V-League 2023. Pertahanan, blok, dan penampilan Megawati serta Zia Milana menjadi penentu kemenangan. Itulah permainan yang harus kami tampilkan. Jika pemain kami bermain bagus dalam tekanan, mereka akan juga akan bermain bagus di masa depan, ucap Hee Jin dikutip dari Naver. Tak hanya itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan di Daejeon Chongquanjang Red Sparks akan bertemu Hankook Life Insurance Pink Speeders yang tengah limbung, Minggu, 24/12. Pink Speeders merupakan salah satu tim papan atas di Liga Voli Korea Divisi Putri. Runner-up tahun lalu tersebut kembali menunjukkan kemampuan bersaing pada musim kompetisi tahun ini. Pink Speeders sempat berada di puncak klasemen, namun belakangan tim yang dilatih Marcelo Abodanza itu sedang limbung dan sering kalah. Setelah menang beruntun atas iPaper pada 1 dan tanggal 5 Desember, Pink Speeders kemudian kalah 1-3 dari GS Caltex. Tim yang diperkuat pemain asing Jelena Mladenovic itu sempat bangkit dengan membekuk IBK Altos, tetapi kekalahan kembali diderita Pink Speeders saat bertemu Haipas. Sebelum bertemu Red Sparks, Pink Speeders juga kalah dari Hillstead. Secara total, Pink Speeders sudah merasakan 5 kekalahan. 3 kekalahan diantaranya dialami pada putaran ketiga. Red Sparks yang diperkuat Megawati punya peluang menang menghadapi tim dengan kondisi yang sedang tidak stabil. Red Sparks juga sebelumnya pernah mengalahkan Pink Speeders pada putaran pertama dengan skor 3-2. Pada putaran kedua, Red Sparks kalah dari Pink Speeders, tetapi dengan skor ketat 2-3. Performa Red Sparks juga terbilang naik turun pada putaran ketiga. Setelah kalah dari IBK Altos,
Red Sparks menang beruntun melawan Eye Pepper dan High Pass. Hanya saja Red Sparks gagal memanfaatkan momentum dan kalah dari Hillstead serta ditumbangkan GS Caltex. Kendati demikian, dua kemenangan Red Sparks di putaran ketiga menjadi catatan yang lebih baik dibanding di putaran kedua saat hanya menang sekali. Tak hanya itu, pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza, pusing dengan penampilan timnya sebelum melawan Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi pada lanjutan Liga Voli Korea V-League di Incheon, Minggu, 24/12. Pink Speeders dan Red Sparks sedang sama-sama terluka jelang pertemuan kedua tim siang ini. Kedua tim sama-sama menelan dua kekalahan beruntun jelang pertemuan di Incheon mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat siang ini. Abbondanza mengaku kecewa dengan penampilan Pink Speeders saat dikalahkan Suwon Hyundai E dan Che Hillstead pada laga terakhir, tanggal 20 Desember lalu. Terutama karena para pemain Pink Speeders melakukan banyak kesalahan sendiri. Ada hampir 30 error yang kami lakukan. Masalahnya ada di diri kami sendiri, bukan tim lawan. Tim lawan bahkan tidak memiliki setter utama mereka, jadi saya tidak mengerti kenapa tim saya bermain seperti ini, ujar Abbondanza dikutip dari Naver. Lebih lanjut, pelatih asal Italia itu menganggap para pemain Pink Speeders mengalami masalah mental. Para pemain tim runner-up V-League musim lalu itu bermasalah dengan permainan dasar voli. Sepertinya para pemain saya mengalami masalah emosi dan mental. Bagaimana saya menjelaskan situasinya ketika mereka memukul servis saja keluar lapangan? Ucap Abbondanza. Saat dikalahkan Hillstead 1-3, Pink Speeders melakukan 29 kesalahan sendiri, hampir dua kali lebih banyak daripada tim lawan. Sementara Red Sparks terbilang tidak beruntung mengalami dua kekalahan beruntung, terutama saat dikalahkan Hillstead 2-3. Pasalnya, Megawati dan kawan-kawan sempat unggul 2 set lebih dulu pada laga itu. Musim ini, Red Sparks dan Pink Speeders saling mengalahkan di Liga Voli Korea. Di putaran pertama, Red Sparks berhasil menang 3-2. Sementara Pink Speeders menang 3-2 di putaran kedua.